tengok. Yang orang dia ambil order, dia tulis sini, kalau nak ambil rakam, ambil rakam. I don't care. Okay. Ada orang. Hampir setiap hari, ada saja isu-isu yang dikaitkan dengan Chef Ammar berkaitan dengan perniagaan nasi Arabnya di sepanjang bulan Ramadan ini. Pernah dikecam teruk oleh netizen apabila nasi Arab yang dijualnya dikatakan tidak sedap ditambah pula dengan harganya yang terlalu mahal. Namun semangat Chef Ammar untuk terus memberikan yang terbaik untuk pelanggan nasi Arabnya tidak pernah pudar. Belum habis dari dikecam netizen, kedai nasi Arabnya yang terletak di Subang Jaya pula terpaksa ditutup berikutan penemuan beberapa kesan-kesan sihir yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Terbaru hari ini, nasib malah menimpa Chef Ammar lagi apabila beberapa pelanggannya cuba menipu tempahan dengan menulis sendiri tempahan pada kertas tempahan yang disediakan. Saksikan. Tengok. Yang orang dia ambil order, dia tulis sini, kalau nak ambil rakam, ambil rakam. I don't care. Okay. Ada orang buat correction dan guna warna lain dan taruh apa dia nak. Tolong jangan buat kerja macam ni. Jangan bagi kami susah, jangan bagi orang lain susah. Betul. Nah? Betul. Already scratch and taruh apa? Amount yang dia nak. Dia bijak 10 kali, tapi kita bijak 100 kali. Betul. Benar. Alright. Kalau kita dapat macam ni, minta maaf. Ratuk, you masa sudah Allah irham. Kita tak boleh layak. Kita mau jujur dalam niaga betul, kita. Betul. Ah, itu. Ah, tengok. Dia adil-adil. Tidak adil lah, guys. Adil, eh? Sampai macam ni. Allahu Akbar. Tak tahulah apa amal kita sudah buat Tuhan bagi banyak rezeki. Baik, betul. Rezeki sama-sama lah, guys. Kasir, kasir. Si Amira, Alisha, siapa buat kerja macam ni? Koyak, tak asal tergerak. Give him red card. Orang tak boleh tukar, orang tak boleh do their own correction. Alright, hari ni kita guna pen warna purple, bukan pen warna hitam. Kalau dia bijak 10 kali, kita bijak 100 kali. Betul-betul. Dia macam ni kan, masa kau tengah batuk tu, staff dia akan bagi satu kertas, lem berapa, ayam berapa. Dekat situ contoh kau dah order lem 2, ayam 2. Lepas tu masa kau tengah beratur tu, kau nak tambah lah. Contoh kau nak tambah lem tu, tambah satu lagi, jadi total 3. Ayam kau nak tambah lagi 2, jadi 4. Lepas tu kau pergi ambil pen lain, kau pergi tukar dekat situ. Tak boleh, sebab dia dah kira daripada awal sampai ke belakang, dia dah kira berapa kuantiti lah. Masa firm kau ambil order tu, kau kena bagi tahu betul-betul kau nak berapa. Macam tu lah, faham tak? Makanan sudah habis, dalam ada banyak makan. Ayam pun tak ada, ayam. Ayam sudah habis, sudah habis, sudah habis. Semua sudah habis. Semua dah habis, ya? Semua sudah habis. Semua sudah habis. Minta maaf, ada brother. Makan sudah habis. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.